Saya ada terjumpa satu posting lah dalam sosial media. Media sosial. Yang bertulis, saya tidak minta untuk diciptakan. Kemudian disuruh untuk beribadat. Kalau tak beribadat, dimasuk dalam neraka. Di mana kau sifat adilnya? Tu yang mu tanya. Mu nak siap? Mu duduk bergalak atas muka dunia, mu tak tanya. Mu boleh makan es krim, mu tak tanya tu. Apa tanya benda-benda lagu ni? Nikmat kalau kita duduk kecak, duduk galak, duduk disco, duduk apa, kita tak bayar. Oh, sedaknya awak maksiat. Kita tak tanya tu. Oh, apa tanya benda-benda lagu ni? Ngatuh, berarti nafsu semata-mata. Nafsu semata-mata soalan lagu ni. Dah dah kita hidup dah. Kita boleh makan, boleh minum, boleh gapo. Nikmat macam-macam kita kecak. Tuhan minta sikit saja daripada tu. Ibadat gapo dianya? Semaya sikit tu ya. Kau suruh ngatik berapa je? Dok. Berbanding dengan nikmat yang kita kecak atas muka dunia. Berbanding dengan ibadat yang Tuhan minta terlalu sedikit. Lepas Tuhan nak pergi syurga pula ke kita pada hari akhirat. Pelik sungguh. Hidup dengan awak maksiat ya. Lepas tu tak siwi masuk dalam dengan aku baru ada. Kau tolong mana awak kerja lagu ni. Kita misalnya demo lah dia. Ambo tapa demo. Ping ping. Oh, jangan marah. Ping ping. Oh, demo kena WPT kat ambo. Ping ping. Demo awak jahat kat ambo. Tiba-tiba nak suruh ambo bala baik. Demo awak jahat Tuhan nak suruh Tuhan bala baik. Pelik sungguh demo. Kalau lagu tu sesuatu cerita ambo, dah Allah Taala nak cerita kita. Ada hikmah. Ingat kejadian alam ini bukan mengikut kita tetapi mengikut Tuhan. Tuhan ke pencipta segala-galanya. Banyak dah nikmat kita rasa. Nah. Oh.